Yang ni nama dia ELCB, yang ni main switch. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok dekat DB ni, brand yang dia pakai adalah yang kurang berkualiti. So seeloknya kena tukar brand hacker lah, ataupun brand kualiti sederhana, MaxGuard ataupun EPS. Okay, sekarang ni kita akan test ELCB sama ada dia dalam keadaan baik ataupun tidak. So cara untuk test dia adalah kita cuma perlu tekan ni. Kita tekan, nampak dia ada tulis push monthly. Okay, dia kena tekan setiap bulan. Setiap bulan kita kena check benda ni dia berfungsi dengan baik ataupun tak. Cara dia untuk kita check senang je. Kita tekan sini. Bila kita tekan, sepatutnya dia akan trip. Okay, sekarang ni bila kita tekan dia tak trip. Okay, bila kita tekan dia tak trip, sepatutnya dia kena trip. Yang tu ELCB yang baik. So sekarang ni ELCB ni ada problem. So saya cadangkan kepada pelanggan untuk tukar kepada jenama ELCB, jenama Hager yang lebih baik dan lebih tahan lama. Okay, sekian daripada saya. Sekiranya anda ada sebarang persoalan ataupun masalah berkaitan elektrik, okay, jangan ragu-ragu dan segan untuk hubungi saya di 011-225-28420. 011-225-28420.